Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di tutorial Jinan. Kali ini saya bagi tips dan tutorial bagaimana cara mengatasi munculnya notifikasi iklan ya. Ya, di sini muncul terus, saya close, muncul lagi, ya. Saya close, muncul lagi, ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Ya, muncul lagi, saya close, muncul lagi, dan seterusnya, terus muncul dan sangat mengganggu ya, terutama untuk kita yang lagi fokus ya, baik itu bekerja maupun belajar ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, ikuti tutorialnya ya. Nah, di sudut kanan, itu kita klik sudut kanannya. Ini kita di setting, okay, turn off notification for Google Chrome ya. Nah, itu kita turn off kan, kita matikan ya. Okay, lakukan seperti yang saya lakukan ya. Lakukan seperti yang saya lakukan ya. Ikuti langkah-langkah browser saya ya. Ya, turn off notification. Oke, sudah kita lakukan. Itu antivirus kita ya, menandakan bahwasanya tadi ada virus ya. Antivirus kita dalam keadaan aktif ya. Kita clearkan semua ya, clear R. Selanjutnya all setting ya, semua setting. Di button semua settingnya kita klik, kita tunggu prosesnya ya. Oke, di securitynya kita klik, update and securitynya kita klik. Oke, di Windows security ya, Windows securitynya kita klik, Windows securitynya kita klik. Oke, kita tunggu proses Windows securitynya terbuka ya. Di sini ada bacanya open Windows security ya, open Windows security kita klik. Oke, saya tunggu ya. Di bacaan open Windows security-nya kita klik ya, kita tunggu ya. Kita tunggu prosesnya. Di akunnya kita di masukin aja ya. Virus and threat protected ya. Kita klik situ ya, di virusnya ya. Virus. Oke. Di sini ada beberapa ya, ada scan option, allow, protect. Kita scan option ada ya. Kita. Di sini saya akan klik scan option ya. Di sini begitu banyak untuk nyeken virus ya. Sini Windows Defender ini fungsinya untuk scan virus ya. Fungsinya sama seperti antivirus ya. Ada quick scan, full scan, custom scan, Windows Defender offline scan ya. Semuanya bisa teman-teman lakukan ya. Bisa teman-teman gunakan fungsinya ya. Silahkan coba ya. Oke, bisa juga yang quick scan. Kita scan secara langsung ya. Seperti yang saya lakukan, sini saya lakukan quick scan secara langsung ya. Oke. Nah, di sini teman-teman tunggu prosesnya ya. Tunggu prosesnya ya, tunggu proses scan-nya. Habis proses scan-nya nanti, teman-teman lakukan restart ya. Restart PC-nya ya. Oke, restart PC-nya. Habis prosesnya. Tunggu proses scan-nya selesai ya. Dan saya sarankan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya agar saya lebih bersemangat membuat video tutorial lagi ya. Apabila teman-teman sekalian mengalami masalah apapun itu, baik virus, gagal instalasi, silahkan komen ya. Insyaallah
Ya, inilah video tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat ya. Sehabis selesai scan, silahkan restart PC Anda agar lebih lebih bagus lagi ya. Itulah tutorial dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.